Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Dunia Badul. Okey, hari ni saya buat aktiviti memancing ikan limbat kan. Ikan limbat ni sejenis ikan keli liar lah, yang jenis badan dia ada bintik-bintik tu. Jenis keli hutan lah, keli liar, keli hutan. Yang jenis susah yang nak didapat selalunya dekat hutan yang pai gambut. Dia duduk tempat macam tu. Tapi kat sini ada. Kalai cakap sini ada. Hari tu kita pernah pancing kat sini dan pernah dapat. Dan hari ni saya nak memburu dia. Sekurang-kurangnya kita mesti dapatkan 3 ekor kan. Kita cuba. Tapi setahu kita keli limbat ni dia aktif pada waktu malam kan. Jadi kita tunggu waktu gelap sikit baru kita mancing. Sebab kalau kita mancing waktu siang macam ni, kita akan dapat ikan puyuh kat sini. Kita tunggu malam-malam sikit eh. Tapi tak sabar tunggu malam. Kita mancing je lah kan, siang-siang pun. Okey. Tengok video sampai habis kan. Jangan lupa subscribe kan. Kita mancing keli limbat lagi ni. Ini puyuh tarik ni. Okey geng. Sekarang dah tiba waktunya geng. Dah waktu malam dah ni. Susah juga nak dapat kan geng. Kita ingat ke limbat ni dia jenis macam lapor kan. Dia jenis lapor, kejap-kejap makan, kejap-kejap makan kan. Tak ada. Rupanya takat ni baru 2 kali tarik. Tapi bila saya sentap tak kena kan. Tapi dia tarik laju kan. Tenggelam pelampung kita, hilang terus. Sekarang dia cuba dapatkan lah. Target kita nak dapat 3 ekor. Saya rasa mustahil lah nak dapat 3 ekor tu. Dia cuba dapatkan seekor pun jadi. Limbat waktu malam. Kita bubur cacing. Try. Dapat? Belum. Okay geng, tengok geng. Apa saya buat geng. Saya duduk dekat asap. Nyamuk banyak sangat. Nyamuk banyak. Goy. Alhamdulillah geng. Berjaya juga geng kita dapat geng. Nampak? Oh my god. Wow. Alhamdulillah ni. Limbat geng, limbat. Kita tengok badan dia geng. Badan dia betul ke? Dia ada bintik-bintik. Okay geng, ni dia. Saiz besar tapak tangan je. Jadilah. Okay geng, jadilah daripada tak ada kan. Alhamdulillah. Kita cuba dapatkan lagi. Dia kalau dah makan laju tau. Dia tarik sok, tarik. Bila kita sentak tak dapat. Sentak tak dapat. Ini yang kelima. Yang kelima baru kita dapat. Sony je rupanya. Geng, goyang. Dia makan-makan tau. Lepas tu dia berbuih. Lepas tu dia senyap. Tadi goyang. Lepas tu tak goyang dah. Alhamdulillah. Geng, ni bukan limbat geng. Ini anak ruan geng. Alamak, dia telan geng. Ya Allah, mati-mati kita ingat anak limbat. Aduh, haruan pula. Macam mana pula boleh kena anak ruan geng malam-malam macam ni. Aduh, masalah geng, masalah. Okay geng, saya nak lepaskan dulu. Aduh, gigit pula geng. Okay geng,
Nak ruan geng. Kita ingat limbat je makan malam-malam. Lampu kita goyang geng. Ha? Boleh sentap tu. Tak apa. Bagi dia buat aksi lagi. Alhamdulillah. Lain yang kita nak cari kan. Lain yang dapat kan. Kita dapat aruan kan. Aduh, macam mana ni kan. Kita nak dapatkan limbat. Aduh. Aruan ni dia telan pula kan. Macam mana kan. Sepatutnya kita dapat ikan limbat ke, ikan keli ke malam-malam je ni. Dapat haruan pula geng. Okay, ni geng haruan dia. Ha, kita lepaskan balik lah. Haruan dia kecil. Okay. Lain kita nak cari, lain yang dapat. Kita try sekali je lagi. Okay geng, kita terpaksa tamatkan video ni geng. Dah pukul 10.40 dah geng. Ha, kita kena balik lah geng. Nampaknya kita dapat hanya satu ekor je ikan limbat dan dua ekor ikan ruan yang kena kat joran kita ni. Ha. Ni geng, tengok geng. Ni ikan limbat ya. Yang lain tu ikan puyuh geng. Ha, ikan puyuh. Ikan puyuh saya pancing sementara nak tunggu malam, dapat juga. Ha, ni ikan limbat ya. Oh tu, nampak macam ikan keli. Satu. Sedap ni geng, sedap ni. Tengok ni, corak dia. Okey geng. Okey geng, kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Mancing malam-malam. Geng, ular sawa geng. Ular sawa. Ular sawa geng. Wah, ular sawa. Ular sawa masuk semak. Ular sawa masuk semak geng. Huh.